Komputer Indonesia kembali menemani Anda dengan berita-berita terbaru, terhangat, dan teraktual bersama saya Arden Rusmiadin dan rekan saya Cerela Trinia Putri. Berita pertama adalah longsor yang terjadi pada tanggal 1 Mei 2019 di daerah Temanggung pukul 17.00 waktu setempat, dan bencana ini menewaskan 4 orang dan 2 korban luka. Untuk mengetahui rangkaian kejadiannya secara langsung, rekan saya Emily Isu Antalingga sudah berada di lokasi untuk menyampaikan informasi kejadian dan situasi saat ini. Baik, sekarang saya sudah ada berada di Dusun Cebong, Desa Gandek, Kecamatan Kalorang, Semanggu. Telah terjadi bencana longsor tepatnya di tebing sungai Kedungmanak yang menewaskan 4 orang dan 2 korban luka. Dapat dilihat di belakang saya ada sekelompok warga yang mencari korban tebing longsor di sungai Kedungmanak ini. Menurut saksi mata, saat menjelang senja tiba-tiba saja tebing setinggi 30 meter itu ambruk. 4 orang yang berada di tepat di bawah tebing langsung menimbun, dan 2 orang yang berada tak jauh dari lokasi kejadian terkena serpihan reruntuhan sehingga terluka parah. Demikian informasi secara langsung di tempat kejadian. Emily Susara Telingga melaporkan. Atas informasinya. Berita tadi menutup acara seputar Indonesia pagi ini. Saya Cerela Trinia Putri dan rekan saya Arden Rusmiadin mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.